Madura United kembali meraih hasil minor setelah kalah atas Persik Kediri. Hal itu menjadi pelajaran tersendiri bagi Satria Tama Hardianto. Berikut berita selengkapnya. Madura United FC takluk 4-0 atas Persik Kediri dalam lanjutan BRI Liga 1 2023-2024. Kekalahan tersebut dialami di Stadion Brawijaya Kediri pada Rabu sore 8 November 2023. Kiper Madura United FC Satria Tama Hardianto memungut bola dari gawangnya sendiri sebanyak 4 kali. Hal itu terjadi berkat aksi jam Kelly Stroyer dan hat-trick Flavio Silva. Dengan hasil minor tersebut, kiper asal Surabaya ini tidak lupa memberikan selamat kepada lawan tandingnya yang berjuluk Macan Putih itu. Kemudian mantan kiper Persebaya Surabaya tersebut memastikan pihaknya akan mengevaluasi kekalahan besar tersebut. Pertama-tama selamat ini untuk kemenangannya. Yang kedua ini untuk hasil yang kita inginkan. Dan ini tentu kita akan evaluasi, akan kita kembali lebih kuat. Dan insya Allah ini kekalahan terakhir, semoga ke depan kita akan kembali ke jalur kemenangan. Terima kasih. Kekalahan tersebut serasa menjadi ajang balas dendam Persik Kediri karena Arthur Iriawan CS takluk atas Madura United FC 3-2 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan pada 9 Juli 2023. Buyung Kurniawan, Syahid Mujtahidi, KTV Sport melaporkan.